Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di penghujung tahun 2021, besok sudah 2022 ya. Hari ini cuaca hujan, baru turun hujan. Saya akan mengkonfirmasi bahwa COD mungkin bagi pedagang ada sisi nilai positif dan negatifnya ya. Waktu saya pertama kali mengikuti program COD dari Ninja Express, saya merasa terbantukan karena pelanggan awal-awalnya itu minta sistem COD atau cash on delivery alias bayar di tempat. Jadi kita kirim dari sini, kemudian di nanti bayaran di tempat, bayar cash langsung ke bayar ke kurir, tidak melalui transfer ya. Hal itu selama kurang lebih dua tahun lah, lumayan meningkat penjualannya. Tapi akhir-akhir ini saya merasa terbebani karena ada beberapa, nggak semua sih, penolakan-penolakan barang dengan alasan tertentu. Kadang mereka malah tidak konfirmasi, terus hilang begitu aja, tidak mau terima barang. Nah, seperti ini yang menjadi pikiran saya untuk mengurangi ruang lingkup. Dulu mungkin seluruh Indonesia saya berani COD ya, tapi dengan risiko barang kita taikan 3% ya. Nah, untuk seluruh Indonesia itu saya menjual perlengkapan laundry, perlengkapan kimia dan bahan-bahannya itu, dan parfum juga. Kita bisa kirim COD seluruh Indonesia. Kalau kita barang kembali, nah itu risikonya kita seller, si seller akan ditagih ongkos kirimnya dari sini ke kota lain misalnya. Nah, yang terakhir itu mungkin ada beberapa bagian, beberapa nah, ini ada dua item sebenarnya ini. Ini mixer stick, ini kirim ke Lombok. Nah, ongkos kirim saya mungkin 77. Dia menolak dan tidak ada konfirmasi. Mesin 2 tidak ada konfirmasi, dihubungi dia waktu pesan melalui WhatsApp. Nah, karena mereka tahu, kebanyakan mereka tahu dari channel YouTube yang kita ini. Jadi mereka tidak bisa dihubungi. Kemudian saya, bukan ini aja, barang kimia lain pernah juga mengecilkan ruang lingkup menjadi Jabodetabek. Nah, saya menjadi Jabodetabek. Akhirnya saya coba Jabodetabek aja deh, seperti apa namanya, bisa COD dan saya kasih bonus free ongkir. Dulu juga kasih bonus free ongkir untuk item tertentu. Nah, ini juga. Nah, seperti ini alat pengaduk ya. Ini ke mana ya? Jakarta, Tangerang, ini coba dilapik nih, Tangerang gitu ya. Kurang, itu saya kurang jelas. Nah, ternyata mereka menolaknya dengan alasan katanya kekecilan. Baru mereka udah ada keterangannya tentang ukuran, terus diameter ini ya, panjangnya berapa. Mereka harusnya sudah mereka, oh ini panjangnya sekian, diameter sekian. Nah, dengan alasan dia bisa menolak seperti itu. Mungkin kalau di Jabodetabek bisa lah saya
cover, mungkin harganya tidak terlalu, ongkos kirimnya terlalu besar, hanya sekitar 10 ribuan ya, 9,5-10 ribu. Ya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, nah, kita ada di Bogor nih, kita menjadi berpikir dua kali untuk meneruskan kembali atau COD atau gimana. Ya mungkin kita akan tahun ke depan mungkin bisa dengan cara COD atau gimana, dengan item tertentu juga gitu. Mungkin dengan pengetatan misalnya profil pemesan bagaimana bisa kita ini. Disarankan sih membayar transfer atau melalui marketplace. Mungkin tahun depan kita sediakan link jual di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mungkin Lazada gitu. Selama ini kita sudah ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Untuk item tertentu dulu semua barang saya upload ya, mungkin besar ya, karena banyak item yang kita jual. Nah, masalah COD itu sebenarnya tergantung kitanya gitu. COD itu kan sebenarnya yakin. Maksud saya COD itu berarti kita percaya kepada pembeli barang kita titipkan. Kalau mungkin barang itu kembali atau benar, barang itu kan kembali ke kurir, ke kita. Tapi jangan barang kembali tapi kita kena cas, itu kita menjadi berpikir dua kali karena banyak returnya gitu. Kita nggak rugi, tetap kita rugi tenaga, rugi waktu, kemudian rugi biaya dari krusial tempat kirinya, karena nanti ada di barang, ada di apa namanya, ada penagihan di selanjutnya. Kalau kita tidak membayarnya, maka akun kita di disable oleh pihak ninja. Dalam ini kita selama ini juga menjadi mitra ninja. Nah, demikian penjelasan saya mengapa saya menolak COD untuk saat ini, tapi untuk tahun berikutnya nanti bisa dijelaskan, atau mungkin tetap jalan COD atau melalui jalan tengahnya pihak ketiga, yaitu marketplace, Bukalapak, Tokopedia, maupun Shopee. Terima kasih sudah menonton. Ada WA yang masuk ya.